Dunia sekali lagi gempar lewat semalam waktu Palestin apabila seorang lagi petugas media Al Jazeera maut angkara kekejaman yang dilakukan Zionis Israel di Gaza. Samir Abu Dakka yang jurukamera agensi berita antarabangsa itu yang pada awalnya cedera akibat terkena serpihan peluru Zionis akhirnya meninggal dunia selepas 5 jam bertarung nyawa ketika cuba mencari perlindungan berhampiran sebuah sekolah. Memetik laporan tempatan, serangan Zionis itu turut meragut nyawa 3 petugas pertahanan awam yang cuba membantu Samir yang cedera dan terperangkap di sekolah itu. Bagaimanapun, ambulans tidak dibenarkan masuk kerana tempat itu dikepung tentera Zionis selama beberapa jam. Sementara itu, wartawan Al Jazeera Wael Eddahduh turut cedera dalam serangan tentera Israel berhampiran sekolah yang sama. Wael cedera di tangan, lengan, bahu dan perut, dibawa ke hospital Al-Nasr di Khan Yunis. Mengimbau saat diserang, Wael berkata kru Al Jazeera baru selesai melaporkan perkembangan semasa di Khan Yunis sebelum diserang dengan roket. وصورنا وخلصنا معنا دفاع المدني أول شيء ونحن مروحين طبطوا نصور ماشي ما دام في نفس ما في مشكلة بس ربنا يعيننا وخلاص. Wael mengeluarkan kenyataan ini sebelum mengetahui jurukameranya Samir telah syahid. Kongsi Wael lagi, ambulans yang dinaikinya tidak berupaya untuk patah balik menyelamatkan rakannya Samir itu kerana bimbang dijadikan sasaran serangan oleh Zionis. Samir ketika itu menjerit meminta tolong.